pada hari itu wajah mereka berseri-seri, ceria, gembira, bahagia, penuh dengan nur. Karena mereka menatap wajah Allah yang laisa kamislihi. Semua mata menatap, dibuka Allah hijab. Sekaitan dengan izin Allah dilihatkan bagaimana keindahan zat Allah yang laisa jalal dan jamalullah. Ketika semua menatap kepada zat Allah yang laisa, tapi ingat Allah tidak tinggal di sorga ya. Allah enggak bertempat dengan satu tempat, tapi Allah izinkan penghuni surga menatap zat Allah yang laisa kamislihi. Ketika itu mata terbelalak, bulu berdiri, bulu kuduk berdiri, lidah kekaku dan kelu, enggak dapat berkata-kata lagi, tercengang ribuan bahasa, lezat yang tidak ada taranya, nikmat yang enggak ada bandingnya, yang enggak dapat diungkapkan, lezat dan nikmatnya, asyiknya memandang wajah Allah. Walajatan nazri ila wajhikal karim, walazzatan nazri ila wajhikal karim, walazzatan nazri ila wajhikal karim. Ya Rabb, berikan kami kelezatan memandang wajah-Mu ya Rabb, sehingga semua hamba setelah menatap zat Allah, semua tersungkur sujud di hadrat Allah. Sujud yang begitu nikmat, begitu lama, tiada tara bandingnya nikmatnya, lezatnya di hadrat Allah. Lupa dengan segala-galanya, lupa akan diri mereka, lupa dengan sorga, lupa dengan bidadari, lupa dengan segalanya, hilang lenyap yang lain, yang ada kenikmatan berasyik-asyikan dengan Allah. Hambaku, di dunia kalian melihat af'al kebesaranku, di surga kalian melihat nikmatku, sekarang kalian melihat pemberi nikmat. Hambaku, bangkitlah kalian dari sujud, kembalilah ke dalam surga, temui bidadari-bidadari. Di sini bukan tempat ibadah lagi, bukan tempat sujud lagi. Kalian telah lama sujud di dunia, bermalam-malam, tengah malam sujud, siang malammu sujud kepadaku, sekarang hanya menikmati anugerahku. Kembali hai hamba ke dalam surga, kembali lagi lah, kembalilah. Apa jawab kita waktu, ya Rab, setelah kami menatap keindahan wajah-Mu ya Rab, kenikmatan yang lezat tiada tara bandingnya ya Allah, gak ada apa-apanya surga, gak ada apa-apanya bidadari ya Allah, kenikmatan hanya dengan-Mu ya Rab, seujung kuku surga nikmat, bidadari nikmat, Kau sumber nikmat ya Rab. Izinkan kami hanya di hadrat-Mu ya Allah, izin kami hanya memandang keindahan wajah-Mu, tidak lagi kami tertarik dengan bidadari, tidak lagi kami puas dengan surga, puncak kenikmatan hanya dengan-Mu ya Rab, izin kami selalu berada di hadrat-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Hei hamba-hambaku, ada waktunya kalian berjumpa dengan aku, ada kalanya kalian kembali ke dalam sorga untuk menikmati anugerahku. Allahu Akbar. Kajian hari ini tidak ada kenikmatan yang hakiki, hanya memandang keindahan wajah Allah. Rindukan kita semua yang ada di dunia untuk berjumpa dengan Allah. Jangan takut kematian, kematian hanya pintu, bukan mati, untuk bertemu dengan Allah. Maka ayolah kita bersusah payah di dunia, beramal, beribadah, melawan nafsu kita untuk kita tunduk kepada Allah. Fa'amman wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Rabb-nya, mengendalikan nafsunya karena takut dengan murka dan azab Allah, untuk tunduk kepada Allah, surga tempatnya.